Himpunan Mahasiswa Sipil Institut Teknologi Bandung ngaliwatan program Sipil Bangun Desa sukses ngawangun sekolahan tahan gempa di Desa Karangnunggal, Cibabar, Cianjur. Eta katakte di sorang minangka kahat karena dunia atika. Satu Kertarajang lini dina kekuatan 5,6 magnitudo tahun 2022 Kabupaten Cianjur ninggalkeun lalakon riwan. Lain ukur mang ribu-ribu imah warga anu rusak tapi oge wangunan fasilitas dalajar ge tepi ka tumpurna. Eta kalian teh jadi panitenan ti mang pirang pihak kumaha tareka pikeun nyinglar sangkan eta musibah teh teu rea mucungheukeun korban. Ngaliwatan program Simbades, himpunan mahasiswa Sipil Institut Teknologi Bandung ngawangun sekolah tahan gempa di Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibabar, Kabupaten Cianjur. Selesai jianu diwangun teh nyaeta ngarekonstruksi rohangan kelas sekolah dasar bina warga lantaran sekolah dasar mah mangrupa dasar pikeun atikan warga desa. Eta teh mangrupa kegiatan HMS ITB anu diayakeun salaku selesai di ketaknya ta mahasiswa Teknik Sipil ITB. Tujuanana lian ti pikeun ngalarapkeun ilmu profesina oge sangkan mawa mangpaat pikeun ngaringkankeun pasualan infrastruktur di masyarakat. Kalawan struktur wangunan tahan gempa dipiharep bisa ngurangan karuksakan sarta korban jiwa nalika aya lini. Jadi untuk kegiatan pembangunan ini memang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Sipil ITB. Kita membangun dua ruangan kelas dengan spesifikasi bangunan konsep confined masonry yang dapat meminimalisir risiko gempa yang terjadi gitu. Kalau bisa dilihat di sini, memang sekolah ini apa namanya didesain untuk bisa menahan gaya gempa yang terjadi, sehingga kita tahu sendiri bahwa ketika Cianjur ini punya dan dilewati oleh beberapa sesar, harapannya sekolah ini bisa menjadi apa namanya sekolah yang tetap kokoh gitu, berdiri sampai nanti gitu. Kami dari Dinas Pendidikan teman ini pada saya kasih kurikulum mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan ruang kelas baru ini. Semoga ruang kelas baru ini lebih bermanfaat buat TBM, wabil khusus untuk siswa-siswi SDN Bina Warga. Pihak Disdikpora Kabupaten Cianjur mengapresiasi KHMS ITB anu geus ngarojong ngawangun sarana jeung prasarana pendidikan saditinggalkeunana ku lini di Cianjur. Pihakna miharep Cianjur leuwih maju deui utamana dina sektor atikan. Eri Setiawan, Bandung TV.